الحمد لله الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء نسألك يا رب أن ترزقنا وأهلنا وذرياتنا علوما نافعة وأرزاقا واسعة وأعمالا مقبولة متقبلة اللهم يا كريم يا رحمن أدم صلواتك وسلامك على عبدك المجتبى ونبيك المرتضى وحبيبك المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد إمام أهل العلوم النافعة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم أحسن قدوة وأفضل أسوة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد Hadratul Muhtaramin, para sesepuh, pilih sepuh, seluruh jajaran takmir masjid musalla, lebih khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid Baitul Islah dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk menjalankan amal-amal yang diridhai oleh Allah dan diberi oleh Allah Ta'ala rasa cinta, rasa mahabbah terhadap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan semoga selalu dalam kondisi istiqamah sampai kelak nanti meninggal dunia dalam kondisi husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas dan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, Nabi Agung alaihi salatu wassalam bersabda, raka'atun min alimin khairun min alfi raka'atin min jahilin. Satu rakaat yang dikerjakan oleh orang yang punya ilmu itu lebih utama menurut Allah daripada 1000 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang tidak punya ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Rakaatun min alimin, satu rakaat saja, satu rakaat mulai takbir sampai salam, satu rakaat saja dikerjakan, mungkin enggak ngambil 5 menit, satu rekaat, tapi yang mengerjakan orang yang punya ilmu. Mengerjakan satu rekaat didasari dengan ilmu, tahu mana yang membatalkan, mana yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya sunnah, mana yang sifatnya makruh dari segi amaliyah lahir. Satu rakaat yang mengerjakan tahu tentang ilmu ikhlas, tahu tentang ilmu khusyuk, tahu tentang adab dan akhlak serta tata krama di dalam solat, satu rakaat mawon, maka lebih utama dibanding berapa rakaat? 1000, bukan 10, bukan 100, bukan 500, 1000 rakaat. Nah, kira-kira berapa itu jam atau waktu yang digunakan untuk melaksanakan 1000 rakaat? Hah? Yang mengerjakan siapa? Orang yang tidak punya ilmu. Jadi 1000 rakaat kemungkinan dia enggak tahu kalau itu yang wajib,
atau mungkin dia tidak tahu kalau itu membatalkan sholat, atau mungkin dia kurang faham tentang sunnah, atau mungkin dia kurang faham tentang hal-hal yang makruh, apalagi terkait tentang keikhlasan di dalam beramal, terkait tentang khusyuk saat melakukan sholat, dan sifat-sifat mulia yang lainnya yang harus dikondisikan bagi orang yang sholat beribadah kepada Allah. Niku satu rekaatnya. Bagaimana kalau dua rekaatnya? Makanya kita bersyukur alhamdulillah di masjid kita Baitul Islah niki ngaji gak barbar. Kemarin baru ngaji nggih. Samangke ngaji, sebelumnya maulid ngaji. Masya Allah, ini menunjukkan kemakmuran masjid kita bersama. Amin. Dan menunjukkan hidupnya kawasan, khususnya ABR sekitarnya, hidup tentang ilmu agama. Oke, niki mboten gampang. Ngoja ngaji ini wangi loh. Kadang-kadang kita nyari satu daerah, mungkin setahun sekali ada pengajian. Nih, setahun ada sekali pengajian, nunggu Isra Mi'raj atau nunggu Maulid Nabi dok. Pun sisa waktu enggak ada. Ada kadang-kadang satu bulan sekali. Tapi teng mriki tiap minggu berapa kali? Khususnya bulan ini berapa pengajian? Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kalau teringat ceritanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu orang yang suka berpindah-pindah dari daerah ke daerah. Kalau daerah yang digunakan kok gak ada pengajian, ditinggal mirip. Iki jenenge daerah mati ya. Ngoten. Imam Hasan Basri. Nggih, monggo. Masyaallah, alhamdulillah. Jamaah kita. Beliau ini suka berpindah-pindah dari daerah ke daerah. Kalau satu daerah niku tiyange seneng ngaji, berdatangan orang-orang meminta beliau tentang fatwa, mengaji dengan beliau, beliau duduk. Tapi kalau ada daerah sehari, dua hari, tiga hari, ditunggu tiga hari, enggak ada yang minta pengajian atau datang pengajian, ditinggal mirip Pak. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Iki jenenge desa mati ya niki. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kita dukung, alhamdulillah kita dukung setiap ada masjid yang di dalamnya ada rutinitas, setiap musola yang di dalamnya ada rutin, kita dukung. Mudah-mudahan dengan dukungan kita, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pun niki kabar gembira terkait bagi orang yang suka ngaji. Rokatun min jahilin, itu contohnya baru sholat. Begitu pula kalau kita mau mengkiaskan, sodakotun min alimin, seceguk air, tapi yang sodakoh itu orang yang alim, lebih utama daripada seribu sedekah dari orang yang tidak alim. Satu ayat, ayatun min alimin, satu ayat takdil, tapi yang membaca orang yang punya ilmu lebih utama daripada seribu ayat yang membaca orang yang tidak memiliki ilmu. Kok bisa? Karena intinya bukan bilangan. Intinya apa? Bukan bilangan. Intinya bukan kuantitasnya. Bukan hitungan siji, loro, telu, 10 rekaat, 20 rekaat, sekian juta, mboten niku intinya, tapi intinya adalah memperbaiki suatu amal. Kalau orang itu alim, pasti dia tahu mana yang sah, mana yang tidak sah. Dan kalau dia itu alim, tahu ilmunya, pasti dia akan berusaha bagaimana menata niatnya dan ikhlasnya dan khusyuknya. Tapi kalau orang itu tidak tahu tentang ilmu agama, maka ibadahnya gradakan. Nopo? Ibadah semrawut, sing penting pokoke budal-budal, gerak-gerak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah.
Mudah-mudahan ibadah kita diselamatkan oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo diunjuk. Sambil menunggu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini hikmah yang akan kita baca masih ada kaitannya tentang hikmah sebelumnya. Jadi beberapa hikmah ini minggu ini satu sama lain saling berkaitan tentang memuji. Ahlan wa sahlan. Monggo, masyaallah. Jamaah Masjid Babus Salam. Atas faham ke di bawah ke rakaatun min alimin khairun min alfi rakaah min jahil. Satu rakaat dari orang alim itu lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang sing boten napa boten alim alias tiyang sing boten ngertos. Nggih. Nah, dari ini keterangan berarti nggih tersuwun ngapunten. Nggih. Jadi kalau Allah Ta'ala menilai manusia, itu bukan di dalam ilmu duniawi, tapi Allah menilai di dalam ilmu ukhrawi. Jadi penilainya Allah, Allah kalau menilai hambanya, itu tentang kaitannya urusan akhirat, bukan kaitannya tentang urusan dunia. Dunianya Masya Allah, oke, tapi kalau urusan akhirat nih, tidak diperhatikan, maka tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi. Napa lanjuti? Inna akramakum indallahi. Wong sing paling takwa. Takwa niku urusan agama, bukan urusan dunia. Wong sing paling mulia di sisi Allah atqakum. Wong sing paling takwa, bukan kok sing paling sugih. Boten konsep paling pinter urusan dunia, sing paling takwa. Siapa di antara kita yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Lah takwa niki adalah amal kebaikan yang harus diawali dengan yang namanya ilmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu kita diberkahi oleh Allah dan dipermudah kita semuanya untuk melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kelanjutannya 145. Ini masih ada kaitannya dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Masih membahas tentang masalah ujian dari manusia. Tuh, monggo yang punya kitabnya dipuntingali. Atau mungkin monggo didengarkan. Idza atlaqa tsana 'alaika walasta bi ahlin fa athni 'alaihi bima huwa lahu ahlun. Pun 145 di dalam HP kita ada aplikasi Matan Hikam. Yang enggak sempat beli kitabnya mungkin melalui aplikasi ada dalam HP-HP kita ada kitab hikam. Idza atlaqa, di saat seseorang itu mengucapkan as-sana'a, suatu pemujian, as-sana'a suatu pangelem-ngelem, panyanjung-nyanjung, alika kepada kamu. Ketika ada orang memuji Anda, itu maknanya.
Idza atlaqa tsana 'alaika, ketika ada seseorang itu memuji Anda. Ngelem-ngelem, nyanjung-nyanjung. Walasta bi ahlin, sedangkan kamu bukan orang yang pantas untuk dipuji. Memuji itu kan kalau yang dipuji semuanya sempurna. Hah? Gini apa betul? Jangan ada benda berharga, emas atau perak atau zamrud. Ini kan gak ono elek ini emas. Memang zatnya sempurna. Zamrud pun juga kelihatannya gak ono elek, zatnya sempurna, pantas dipuji. Tapi kalau maaf-maaf diri kita yang mengetahui nggih kita berapa persen api, berapa persen sing boten api, kinten-kinten saged jenengan menilai pantes napa boten dipuji kira-kira? Hah? Pantes napa boten? Berarti walasta bi ahlin, sedangkan kamu bukan ahli untuk dipuji-puji. Lah kok dipuji? Mungkin yang dilihat saat itu sisi baiknya. Coba 24 jam CCTV ditayangkan, ditontonkan kepada si fulan. Kira-kira gelem muji orang. Baru sehari semalam tok, belum setahun, belum 2 tahun, belum tiga. Kira-kira berapa persen sisi baiknya dan berapa persen sing mboten sae. Rasulullah sendiri sudah dawuh khayyukullukum khata, kalian itu pendosa. Entek, Pak. Wis. Riya kita, pamer kita, la ilaha illallah. Sum'ah kita, terseneng mendengar-dengarkan ibadah kita. Aku lo tahajudku sekian, aku khatam Quran sekian, aku puasa sekian, aku haji sekian. La ilaha illallah, ujub kita sama merasa bangga dengan amal kita di hadapan Allah sendiri. Belum maaf-maaf lisan kita yang keluar apa. Kadang-kadang maaf-maaf ghibah seseorang. Penyakit-penyakit hati yang lainnya. Berarti pantas dipuji apa betul? Atan walasta bi ahlin, sedangkan kamu tidak memiliki kualitas untuk dipuji. Nggih. Ya napa carane? Ada orang datang kepada kita langsung Masya Allah sampai niku ahli ini, ahli ini, ahli ini. Arahan Imam Ibni Athaillah Sekendari, arai pun diarahkan, dikasih trik dan teori. Karena awak dhewe kita niki lasta bi ahli, tidak memiliki kualitas untuk dipuji. Kullukum khotok, kata Rasul, kalian itu adalah orang yang suka melakukan dosa. Bahkan Allah sendiri memberikan status kepada hambanya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, orang yang selalu berlebih-lebihan dalam maksiat. Ngoten iki. Yen diluk tok niki Pak isine. Diluk tok mboten wani ndangak Pak. Diluk tok niki status e ngoten nggih. Alladzina asrafu ala anfusihim. Kalau kadang-kadang dalam diri kita merasa kotor, lalu kemudian menghina orang, la ilaha illallah. Atas dasar apa kita menghina orang atau menjelek-jelekan orang? Atau merendahkan orang? Ya kalau seandainya diri seseorang itu enggak ada salahnya sama sekali, enggak ada salah sama sekali, enggak ada jeleknya sama sekali, mungkin rondo pantas. Lho padha wae kok. Padha kotore. Padha inane. Padha serba kekurangannya. Mudah-mudahan Allah menutupi aib-aib kita. Amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Bun, idza atlaqa tsana 'alaika,
Ketika seseorang itu datang kepadamu dengan memuja, memujimu, menyanjung-nyanjung kamu, walasta bi ahlin, kamu ngeroso gak pantas aku dipuji, wong kekuranganku banyak. Fa'athni alaih bima huwa lahu ahlun, maka kembalikanlah pujian itu kepada sang Khalik. Sinten Pak? Sang Khalik. Fa'athni alaih, katakan alhamdulillah, katakan lillahil minna, katakan lillahil hamdu wal fadl. Fa'athni alaih, puji dia, kembalikan pujiannya kepadanya. Bima lahu ahlun, karena Allah enggak pernah cacat. Setuju? Allah enggak ada kurangnya, Allah selalu sempurna, komplit, sembarang dingae, pas segala sesuatu yang diinginkan, enggak ada celahnya, enggak ada kekurangannya, enggak ada F-nya. Allahumma salli ala Muhammad. Pun fa'athni alaih, sing berhak untuk dipuji, kita serahkan pujian kita dari orang kepada zat inggih menika Allah, yang pantas untuk disanjung, pantas untuk dipuji. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Mu'ti, ini sifatnya pangeran. Al-Mutafadil, al asmaul husna, sedanten niku sifat sinten? Allah. Nggih. Belas boten wonten eleke, boten wonten inane, boten wonten kekurangane. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah. Lah kok kula dipuji, Ustaz? Oh, sadar diri, napa? Sadar di diri, berarti Allah ingin memuliakan Anda di dunia sebelum di akhirat. Dari segi apa? F-f kita ditutupi sama Allah, gak pantas mestinya. Dan akidah kita yang mendatangkan pujian hakikatnya Allah, yang mendatangkan celaan dari orang pun juga hakikatnya Allah. Huwal fa'ilul haqiqi, satu-satunya zat yang menggerakkan dan yang bertindak secara kepaksaan niku Allah. Aklamul khalqi, alsinatul khalqi aklamul haq, kata ulama. Alsinatul khalq, lisannya manusia, aklamul haq itu ibarat seperti polpeni pangeran. Napa Pak? Polpeni pangeran. Lisan yang baik pun itu juga aklamul haq, polpeni pangeran. Bahkan lisan yang buruk pun juga itu yang menggerakkan, tiada lain kecuali Allah. Al khairu wasyarru bimasyiatillah, segala sesuatu atas kehendak Allah, yang baik ataupun yang buruk. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah, takwa kita dijaga oleh Allah, diri kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu ditutupi aib kita oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Niki inti hikmah yang pertama. Boten kathah pembahasan, langsung hikmah yang selanjutnya 146. Monggo diunjuk. Digenjot ben cepat khatam. Ini hatam bukan mayoran. Az-zuhadu idza mudihu, orang-orang yang zuhud. Az-zuhad, orang-orang ingkang zuhud. Zuhud niku bahasane ketik, zuhud niku bahasane mboten seneng, niku zuhud. Az-zuhad, orang-orang yang zuhud, enggak cinta dengan dunia, enggak cinta dengan kedudukan. Niku statusnya az-zuhad. Tiangi naminipun zahid,
sifatnya namini pun zuhud. Tapi kadang-kadang orang itu menyikapi makna zuhud itu dilihat dari segi pakaian atau kendaraannya atau mungkin rumahnya. Zuhud niku mboten babakan zahir, zuhud niku babakan ati. Okay. Zuhud niku mboten babakan zahir. Jadi zuhud niku mboten ada kaitannya dengan sing zahir. Oh, pakaian gembel. Oh, ranti kendaraan. Oh, omahe kubuk. Oh, pakaian compan-camping berarti zuhud belum tentu. Karena zuhud itu pekerjaan apa? Hati. Bisa juga zuhud itu dimiliki oleh orang yang miliarder, napa? Miliuner napa miliarder? Miliuner. Duite MM-an. Merok rumahe, masya Allah, mewah, mobilnya mewah, makanannya enak-enak dok. Bisa juga, karena zuhud itu pekerjaan hati. Napa niku zuhud? Kosongi hati dari segala sesuatu selain Allah. Niku zuhud. Khuluul qalb amma siwallah. Hati niki enggak ana tok kecuali pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged jenengan. Niku zuhud. Jadi di dalam hatinya, ruangan hati gak ono porsi gawe selain Allah, cuma pangeran tok niku zuhud. Nggih. Boten wonten kaitannya tentang perkara-perkara yang zahir. Gak bisa kita sifati, oh berarti fulan sing pakaian compang-camping niku berarti zuhud. Boten tentu. Bahkan kadang ada orang yang pakaiannya bagus, semuanya serba mewah, disifati zuhud. Karena apa? Karena kondisi tentang urusan hati. Sayyidina Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu wali min awliyaillah, di atas Habib Abdullah Al-Haddad. Sayyidina Syekh Husain, kalau di Indonesia ada marga habaib namanya BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, BSA, marga habaib BSA. Nah, ini datuknya Sayyidina Syekh Husain, di antara datuknya niku ngalim, wali sugih. Mau Pak? Wis pinter, ahli ibadah, ngalim, wali napa? Sugih. Hah? Kaya raya, miliuner. Ada orang datang, imam, sampean kok kedonyan, seneng donyo. Ora ndak, donyo sing seneng aku. Mboten. Jenengan iki seneng donyo napa donyo seneng jenengan? Maaf, maaf, bukan saya cinta dunia, dunia yang cinta saya. Nanti dunia ngulai aku. Awak dewe kan enggak pakai ngejar dunia ya. Sing dikejar melayu terus gak barbar. Loh, masa imam? Ya, tak tunjukkan buktinya. Aku punya bukti, tenang. Ki kormoku, kormo. Kormo Hadramut ini ku cili-cili pak. Cili-cili ada kempes-kempes, kempong-kempong. Dibanding dengan kurma Saudi, kurma kalah. Kia, bak-bak, apa bahasanya itu? Tangki-tangki. Biasanya, apa nih itu? Bahasa sekarang lah, sak-sak, disaki. Iki, tak kirim ning daerah, nih buatan salah niku, daerah Irak, nopo daerah Mesir, keluar dari Yaman. Kingku balik dari emas, balik dari nopo, dari emas. Jenengan cobi, bener pula. Jenengan cobi. Balik dari emas apa hilang? Hilang. Iki kurma, sasak berapa? Tapi nanti akan balik, iki penuh dengan emas.
dirham dinar. Saya enggak suka dengan dunia. Dikatakan wali kok seneng donya. Wali cap cap napa nih? Allahumma shalli ala Muhammad. Santai-santai nggih, lanjut nggih. Moga diunjuk. Betul. Pun disaki niki kurmane dikirimkan salah satu daerah Irak. Pas di daerah itu ada wabah. Wabah itu penyakit yang melanda semua daerah. Di daerah itu, dan dokter angkat tangan. Enggak siap untuk mengobati penyakit tersebut di daerah itu. Obat demi obat, ikhtiar demi ikhtiar, enggak sembuh-sembuh. Pas datang kurmane beliau, kurmane sinten? Kurmo kekasih pangeran. Jadi kurmo di sini dumono. Datang masuk ke pasar kecil, kembang-kembang, dibeli, dicicipi, sekali tak dimakan langsung sembuh. Akhirnya dijual apa dengan harga mahal. Oh, sing asale sak isine kurma malah dadi isi duit mas Vera. Pun selesai kembali ke kota Hadramaut, kata beliau, delok leh lu, lo berubah menjadi emas. Ora aku seneng dunyo, dunyo sing seneng ah. Angel napa angel? Gampang napa gampang? Oh niki lho Pak. Makanya guru-guru kita kalau memberikan arahan kepada para santrinya mengatakan, tolong agama Allah. Perhatikan syariat Allah. Ngaji sing tenanan. Urusan rezeki dicukupi sama Allah. Ya dunia, kata Allah. Ini hadis qudsi, ya dunia, hei dunia. In ra'aiti man khadamani fakhdumi. Kalau kamu lihat ada hambaku senang aku, perhatian dengan syariatku. Ngoten sajange pangeran kok sing di dunyo. In ra'aiti, jikalau kamu lihat man khadamani, orang yang khidmah kepada aku, fakhdumi, jadilah kamu pendampingnya. Dengan tinggal limawan para aulia, para salihin. Ada yang kekurangan, Pak. Bapak Sri Allah Muhammad, ada yang kekurangan. Ada yang di jalan-jalan, di trotoar, ada yang dipikirin, tidak mungkin akan dimuliakan oleh Allah karena memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. La ghurbata lil alim wa la watana lil jahil. Ka ono ceritani tiang gadai agomo hidup kelantaran itu tidak mungkin ada. La ghurbata lil alim wa la watana lil jahil. Ati-ati ni wonten tiang boten gadai bekal urusan ilmu agomo. Habib Abdullah Haddad sendiri, sebelum saya lanjutkan, Habib Abdullah Haddad sendiri ku wonten tiang matur, Habib, rezekiku sepet, rezekiku supet, rezekiku cetek, rezekiku mboten lancar. Solusine yo napa? Ngaji ora? Ngoten. Napa? Ihmil kitabak watlubil ilim. Bawa kau punya kitab, kalau punya kitab, kalau enggak hadir majelis tak. Loh, iki solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay. Pun Allah yang memiliki dunia matur datang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad matur datang umatnya, ya dunia, hei dunia, hei makhlukku, in ra'aiti man khadamani fakhdumi, jikalau kau melihat ada orang senang dengan aku, maka jadikanlah kamu pendamping. Wa in ra'aiti man khadamaki fasdukh fastakhdumi. Kalau kamu melihat ada orang khidmat kepadamu, jadikan dia budak. Betul. 24 jam. Jamaah gak iso, tahajud gak iso, Quran gak iso, ngaji gak iso. Kenapa? Diperbudak oleh dunia. Kita bersyukur alhamdulillah banyak sekali rutinitas-rutinitas di masjid, di musala, majlis taklim, sholawat, zikir. Kalau kita ada kesempatan, mari kita manfaatkan waktu kita. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Ini ku ceritanya Syekh Husain.
Nggih. Boten cinta dunia tapi dunia cinta kepadanya. Jadi kita kembali az-zuhad, orang-orang sing zuhud niku mboten dilihat dari segi penampilan. Loh, kita dianjurkan untuk menghias diri kok. Kita mboten dianjurkan oleh agama untuk compang-camping, mboten. Dianjurkan ganteng. Dianjurkan untuk pakai pakaian yang rapi, ngene mboten? Lho nggih. Kalau kita punya uang banyak, monggo rumahe diperbaiki. Kalau punya uang banyak, monggo kendaraane di napa? Diganti. Monggo, sing penting diniati su. Lho kan enak, mangan enak, minum enak, kendaraan enak, mobil enak, rumah enak, diganjar kalian Allah. Lho, enak apa? Ini jenenge thariqah syadzili. Mangan terus. Nggih. Lho ya. Sudah makan enak, mengatakan alhamdulillah diganjar. Minum minuman yang enak, setelahnya mengatakan alhamdulillah diganjar. Ulama-ulama dulu kita ini kalau makan kadang-kadang satu kambing habis pak, tapi digawe tahajud sampai subuh. Lu mau tenjaran? Awak dewe melungker sampai subuh. Mangane enak, tapi ibadahnya kenceng pak. Lu mau tenjaran? Lu dongke. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pun nikus zuhad. Lah. Terakhir sebelum saya buka pertanyaan, monggo. Beliau ini Syekh Husain, guru-guru kita nih yang cerita. Semua jenis kenikmatan dohir di Quran beliau punya. Setiap jenis kenikmatan yang diterangkan di dalam Al-Quran beliau Syekh Husain ini punya. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khayl musawwamati. Semua jenis anugerah Allah berupa zahir ini beliau punya. Duwe kabeh niki Syekh Husain. Tapi wali. Datang orang dari luar ngomong, jare wali omahe kok ampe. Jare wali kok pekarangane akeh. Jare wali kok hayawan ternaknya banyak. Dikelentek tok langsung dikasap Pak, dilihat hati ini. Niki wali-wali. Ngomong neh. Bali ini ngomong neh. Hei fulan, jikalau seandainya semua yang aku miliki ini dimusnahkan oleh Allah seketika, satu helai rambutku yang ada di tanganku enggak gerak, apalagi hatiku. Kalau wadewi mobil licet ya raja ma'ah lima waktu nopo mobil licet neh? Hah? Halo? Kalau seandainya semua yang aku miliki ini semuanya ludes dimusnahkan oleh Allah seandainya, maka itu tidak akan menggerakkan satu rambut yang aku miliki yang ada di tanganku, apalagi sampai merubah daripada keyakinanku terhadap Allah bahwa segala sesuatu milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Pun cekap insyaallah hikmah setelahnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Monggo jikalau ada pertanyaan-pertanyaan, masih banyak waktu kita siapkan. Bila ada pertanyaan terkait tentang materi khusus apa pertanyaan tentang materi umum, monggo. Saya ingatkan lagi ya, untuk menjaga daripada pujian tersebut, kemarin-kemarin sudah saya lantunkan, sudah kita ajari bersama, yaitu zikir bismillahimasyaallah la yasukul khair illa bismillahimasyaallah la yasrifus su'a il bismillahimasyaallah ma kana min ni'matin faminallah bismillahimasyaallah la haula wala quwata illa billah. Gitipun amalake khususnya mantun salat 3 kali, mantun salat 3 kali insyaallah untuk menjaga diri kita zahir maupun batin, lebih khusus untuk menolak daripada ain bisa mata yang datang dari setiap orang yang
tidak ditentukan siapa orangnya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Monggo, kalau ada pertanyaan monggo. Nggih, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih atas pertanyaan dari beliau Bapak Eko, jamaah Aliyah dari GKA. Dan ditunggu pertanyaan yang selanjutnya, dua pertanyaan. Yang pertama itu jawabannya nanti hikmah yang akan kita baca Az-Zuhad seterusnya. Jadi ada dua kelompok, ada Zuhad, ada Arifun, bahasanya hikam ngoten. Monggo jangan tingali. Dereng kula sempat kula nopo terangake. Az-Zuhad wal Arifun. Tiang sing status Zuhad niku mboten seneng dipuji. Tapi nek tiang arif seneng dipuji, ngoten. Perbedaannya simpel. Kalau orang-orang yang ahli zuhud ini ya, dia masih napa? Memiliki sifat kekhawatiran terhadap ightirar, suatu penipuan. Tapi kalau orang yang arif kepada Allah Ta'ala, dia merasa senang. Kenapa? Karena dia memandang yang menggerakkan zatnya adalah Allah. Jadi kalau sudah sampai status arif, arif billah, niki bawaannya senang. Tapi senangnya ini karena sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi seseorang tahu makomnya masing-masing. Makomnya sempundi. Makom zuhad napa makom arifun. Oh, ustaz kula pun makom arifun sing bener. Niki seneng. Setiap ada pujian, seneng gembira. Kegembiraan dan seneng ini mboten memandang kepada yang muji. Makhluk apa dipandang, Pak? Seneng karena gembira atas nikmat yang datang dari Allah. Ngoten, mapake ngoten. Minggu depan insyaallah mudah-mudahan istiqomah, diberi kesehatan. Niat dari sekarang. Niat dari sekarang niki niat jenengan. Nggih, minggu depan insyaallah hadir. Cek ana piringan, cek ora. Cek ana kopi, cek ora. Niat dari sekarang supados Sabtu ini, supados Senin untuk pahala, Ahad, Selasa untuk pahala, Rebu untuk pahala, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari nunggu-nunggu kapan yo Ahad tiba, kapan yo. Dari sekarang niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabahi. Amin. Ini besok akan kita bahas. Jadi sing jenengan ucapake niku, sing jenengan aturake pertanyaan niku jawaban hikmah ini yang akan kita baca besok. Dua golongan antara zuhad dengan antara arifun. Mana yang lebih tinggi? Arifun daripada zuhad. Kalau zuhad niku bahasane inqabadu, gak seneng dipuji, bahkan melayu, lari, takut. Takut kenapa? Takut ngerusak awake. Takut nopo? Ngerusak nopo? Awake lho. Hati-hati lho, Pak. Kadang-kadang dengan pujian, dengan sanjungan ini kalau kita enggak hati-hati, lho, Pak. Iyo, aku ji. Lho. Ngono niku medene wong. Ya pantes wae aku. Lho, ngoten niku lho, ngerusak awak. Makanya mereka lari enggak mau. Tapi kalau arifun, orang yang sudah tenggelam makrifat kepada Allah, semuanya wujudnya datang dari satu pintu. Inggih menika pintune Allah. Jadi senang, nggih. Yang menggerakkan dia Allah. Lisannya yang mengucapkan Allah, yang mendatangkan dia untuk muji nggih Allah. Niki orang-orang makrifat kepada Allah. Mun nggih, insyaallah lebih detailnya minggu yang akan datang akan kita bahas. Adapun jawaban pertanyaan yang kedua, kalau datang orang mencaci maki kita, sikap kita ya nopo? Nah, yang tadi orang datang memuji, biasanya orang seneng. Nah, ketika datang celaan dari orang lain, bagaimana sikap kita? Sikap kita bagaimana? Alhamdulillah. Ngoten nggih? Jare sapa? Ya meremut iku. Aku mbuknya, aku iki ahli jamaah, ahli ngaji mbuknya, tahajudku sekian kan mbuknya. Lah, metu saya gini, metu riak. Okay. Alhamdulillah.
Allah telah menampakkan aib saya. Ngoten. Sedanten dikembalikan kepada Allah. Manungsa niku mboten saged napa-napa. Mboten saged napa-napa. Jadi orang yang sudah statusnya arif billah niki nang donya gak ana wong, gak ana apa-apa kecuali sing dipandang nggih menika Allah. Yang baik zatnya dari Allah, yang buruk pun juga asalnya datang dari Allah. Cuma menyikapi ketika datang celaan, ketika datang hinaan. Nah, cara menyikapi berarti kita harus apa? Siji, pantas dihina. Ngoten napa nggih? Pantas napa mboten dene? Gak pantas, astagfirullah, pantas. Untunge masih siti. Loh, sing sisa sing akeh iki ora kabeh. Pantas. Pantas dihina orang itu. Cuma kita jangan menghina, ngoten lho, Pak. Masih berapa persen yang kelihatan dari mulut fulan yang masih tumpuk-tumpuk yang belum dilihatkan oleh Allah ditutupi kalian Allah. Yang kedua, ya, melalui hinaan tersebut akhirnya kita bisa mengintrospeksi diri kita segera untuk kita adakan muhasabah agar kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Nah, Sayyidina Ali Zainul Abidin. Zainul Abidin, ha? Kembangi wong-wong sing ahli ibadah, Zainul Abidin. Ono wong ngenyek Zainul Abidin, bukan Zain, Zainul, jeleke wong ahli ibadah. Cara ngoten jenengan ya napa, Pak? Salate wis jamaahe, majine wis ngalimi wis ono wong tengah dalan langsung Zainul Abidin kembangi diganti lafalnya. Zain diganti zanya Shin, Zainul Abidin, jelek-jeleknya wong ahli ibadah. Sudah di atas makrifat kok panik ke Imam Ali Zainul Abidin, enggak memandang kepada yang mengucapkan. Lah apa dipandang? Enggak manfaat juga enggak bikin madharat. Niku makhluk. Makhluk niku la yang fa'uka wa la yudurruka. Makhluk niku enggak bisa memberikan manfaat kepada kita, juga enggak bisa memberikan madharat kepada kita. Dipanggil seperti panggil Zainul Abidin. Napa? Kata beliau, matur suwun. Napa, Pak? Jazakallahu khairan katsiran. Ngoten nggih, Pak? Insyaallah. Praktek insyaallah. Lha ini praktek nang ngaji prakteke pundi? Hah? Nggih. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Allah telah menampakkan aib saya di hadapan panjenengan. Ingat Bapak yang masih keburukan masih banyak yang saya miliki yang Anda tidak tahu. Langsung orangnya langsung dilupa. Astagfirullahaladzim. Butuh apa kamu? Butuh uang, dikasih uang 1000 dinar. Dinyek iseng kei duwe. Awak dhewe dinyek? Pentung. Ini tasawuf. Ini tasawuf. Mendidik hati supaya hati ini cemerlang bercahaya dan mematikan nafsu yang asalnya amarah, lawamah menjadi mutmainnah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah. Itu kedepannya kalau kita sering mengkaji ilmu tentang ilmu babakan hati. Al-Idrusul Akbar, kakeknya dari jamaah marga Al-Idrus para habaib itu pernah diuji kali bapak ingetan. Le, iki ada sesuatu, kasihkan di luar rumah yang paling jelek, yang paling hina. Berangkat keluar dari rumahnya mau ngasih sesuatu ini yang dari bapaknya, abahnya, mau dikasihkan kepada orang yang paling hina. Ketemu dengan orang fakir, dilihat orang fakir dibandingkan dengan saya mungkin dia lebih taat, lebih alim, lebih dekat kepada Allah. Enggak jadi,
Dikasihkan kepada fulan, fulan, enggak jadi. Sampai terakhir dikasihkan ke anjing. Seekor anjing mikir, "Ki anjing ini di akhirat jadi debu. Enggak ada hayawan yang di neraka. Awakku nek gak selamat bakalan neraka." Balik mulai, Pak, matur. "Bapak, gak ono sing paling hina kecuali saya. Jadi, Pak, manusia." Allahumma shalli ala Muhammad. Faham maksudnya? Sampai ketemu seekor anjing masih membanding-bandingkan siapa saya, siapa dia. Hayawan gak ada yang di neraka. Kuni turoban, semuanya jadi debu. Tapi kalau sudah jadi manusia, waquduhan nas wal jar. Ana sing ning neraka, ana sing ning swarga. Allahumma ja'alna min ahlil balik, gak jadi dikasihkan. Matur datang romone, "Ayah, maaf. Ternyata sudah saya seleksi satu desa, gak ada yang paling hina melebihi daripada saya." Kata abahnya, "Wis nak, wis dadi mutiara ini." Napa? Ya iki jenenge intan mutiara. Makanya ulama-ulama di antara beliau mengatakan orang takwa itu siapa? Gampang. Orang takwa adalah orang yang menganggap dirinya depannya lebih afdol daripada dia, belakangnya lebih afdol daripada dia, kanannya lebih afdol daripada dia, kirinya lebih afdol daripada dia. Itu tanda orang yang bertakwa. Pun mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita al-muttaqi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Termalih. Terima kasih atas dua pertanyaan yang disampaikan. Semoga melalui pertanyaan ini Allah meningkatkan derajat kita. Dari pertanyaan ini Allah Ta'ala insya Allah menjadikan kita orang-orang mulia di hadapannya, dan mudah-mudahan dikumpulkan, digolongkan termasuk golongan orang-orang yang mulia dunia akhirat. Amin ya Rabbah. Terima kasih Abah dengan ngimutake tentang kelebihan dan keutamaan ilmu. Bahkan buruan yang dihasilkan dari maaf seekor anjing yang najis. Itu kalau dikasih ilmu ini seekor anjing diajari. Bagaimana cara memburu, dikasih ilmu wawasan. Itu ketika di napa? Ketika diculkan. Dilepaskan di hutan, lalu kemudian berburu dapat mangsanya, hukum mangsanya halal. Halal tok, halal. Halal, hukumnya halal. Walaupun enggak disembelih, hukumnya halal. Kok bisa halal? Karena punya ilmu. Jadi ilmu yang ada pada seekor anjing membuat mangsa walaupun enggak disembelih, hukumnya lupa. Ini kondisi ilmu. Tapi kalau seandainya ada hayawan enggak dikasih ilmu kemudian menerkam, jenengan dapati tiba-tiba dia mati, haram hukumnya. Loh, apa yang membedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama karena dibekali ilmu, yang kedua enggak punya ilmu. Paham nggih? Nah, terkait tentang kehalalan, tapi terkait tentang najis tetap najis. Ya, kalau habis gigitan tetap najis. Maka disuci dengan apa? Dengan 7 kali pesucian, 1 pakai debu. Begitu pula zatnya seekor anjing di hukumnya enggak bisa merubah dengan keilmuannya, walaupun dengan ilmu enggak bisa merubah asalnya najis menjadi suci. Cuma di sini kelebihannya hayawan buruan tersebut hukumnya halal. Burung gagak, burung apa? Raja wali punya dengan lulut, jenengan ajari bagaimana cara menerkam, jenengan colkan, jenengan lepaskan, pulang-pulang bawa apa? Bawa mangsaan. Hukumnya halal, walaupun enggak disembelih. Loh, kemuliaan apa? Ilmu, walaupun berada dalam hayawan bisa membuat perkara tersebut menjadi halal, boleh dimanfaatkan, tapi tetap statusnya najis. Yang kedua,
sering saya sampaikan, mungkin di sini belum. Ada sholat itu sekedar isyrok, ada sholat itu dikerjakan sebagai nopo, sebagai finish daripada ibadah haji dan umroh, walaupun enggak ke Mekah ke Madinah, walaupun enggak haji dan umroh. Ngeten maksud kula. Isyrok niku sholat sendiri. Sholat sendiri niku isyrok. Jadi istilah sholat namanya sholat isyrok, ada waktunya, ada habisnya. Waktunya isyrok ada dua. Ada yang pendapat lemah, ada yang pendapat kuat. Pendapat kuat persis waktunya duha. 16 menit setelah tulu. Nah, tunggu 16 menit. Itu waktu isyrok, pendapat yang kuat. Pendapat yang lemah, tulu mulai munculnya matahari walaupun belum 16 menit setelahnya, itu waktu isyrok. Ini orang boleh mengerjakan walaupun enggak jamaah subuhnya, walaupun enggak duduk setelah subuh sampai isyroknya, walaupun enggak hadir pengajiannya, boleh sholat isyrok, tapi enggak dapat fadilah seperti haji dan paham gih? Jadi orang habis Jumatan, habis subuh langsung keluar. Manti waktu isyrok dia sholat isyrok. Sholat isyrok. Sampai kapan? Sampai dua kali lipat waktunya. Jadi kalau 16 menit, berarti dikalikan dua. Pinten Pak? 32 menit sudah habis. Itu waktu isyrok. Awalnya tadi, akhirnya seperti ini. Nah, adapun bagi orang yang ingin mendapatkan pahala apa Pak? Haji dan umroh tamah sempurna haji umroh syaratnya subuh jamaah. Mantun subuh duduk di tempat dia sholat sampai kemudian isyrok, sholat dua rakaat. Nah, terkait ini pembahasan nih. Bagi orang yang seandainya dia sholat di sana di masjid fulan, mantu sholat gak ada pengajian, nyari masjid yang ada pengajiannya. Jadi dari yang tidak afdol menjadi afdol. Maten nek tengok-tengok dewi sampai isyrok jelas ngantuk, jelas ngantuk. Ya kadang-kadang ana kopine ngantuk apalagi ana kopine. Wis bismillah yuk ning ABR setiap Ahad pagi ana pengajian. Datang masyaallah Masjid Babus Salam menghormati kita. Mudah-mudahan tambah makmur masjidnya. Amin. Kyai Rafiq datang takmir fulan, masjid fulan, musala fulan. Masyaallah. Loh, dari yang afdol, dari yang utama menjadi yang lebih utama. Niki mboten wonten permasalahan. Nggih. Jadi pindah dari tempat dia sholat ke tempat yang lain karena di dalam yang dipindahkan ini ada sisi kelebihan. Wonten pengajian nih, nopo wonten sholawat, wonten dikiri daripada di masjid yang dia sholat tidak ada suatu ibadah kosong. Tidak mengurangi daripada ini fadilah. Nggih, maka oleh sebab itu bagi orang yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna, kata guru kula Habib Umar, santriku perhatikan dawuh Nabi, golek ibadah haji sempurna iku angel. Iki lho ibadah haji sempurna menurut versi Rasulullah. Nyari haji sempurna niki angel. Biasanya aku pengen foto ambil jam gede, pengen dipasang ini, pengen angel. Akeh-akeh iku rontok pahalane ning tengah dalan. Urung mlebu Jakarta Airport wis ilang pahalane. Angel. Ha iki ana versi Rasulullah mudah. Cukup jamaah subuh digalang, duduk zikir, baca Quran atau pengajian, datang isyrok, salat dua rakaat, dapat haji, pahala dan umroh. Ya, adapun bagi orang yang seandainya mau enggak mau harus beraktivitas, enggak bisa ditinggalkan, insya Allah dengan rahmatnya Allah Ta'ala, selama dia masih ingin kembali lagi untuk memakmurkan,
insyaallah tidak diharamkan oleh fadilah Allah. Allah Ta'ala Maha Murah, Maha Dermawan, Maha Rahman, Maha Rahim. Wallahu Ta'ala alam. Bun, kalau kinten cekap insyaallah kita tutup. Monggo. Kita tutup doa dari Ustaz Abu Amar. Monggo.